Okey, salam nombor 6. Ini berkenaan yang set ni. Okey. Diberi bahawa set R adalah 1 2 3 5 6 7 9 12 13 14 15 ni, itu satu nombor dipilih, satu nombor dipilih secara awal daripada R. Cari kebangkalan. Oh, ini bab kebangkalan. Cari kebangkalan bahawa nombor yang dipilih bukan bukan gandaan 3. So kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan gandaan 3. So set of gandaan 3 terdiri daripada nombor yang boleh dibahagi dengan 3 lah, sifir 3, 3, 6 macam tu, itu gandaan 3. So dekat sini ada gandaan 3 ada 3, 6, 9, 6, 9, 12 yang boleh dibahagikan dengan 3 lah, 12, 15. So jadi kalau kita tengok iaitu semua sekali the number of set R tadi, kalau kita tengok the number of set R kita ada berapa, ini bilangan dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 11. Jadi kalau kita tengok bilangan yang gandaan 3 kita kumpulkan tadi adalah ada 5. Jadi kalau nak tahu iaitu bilangan bukan bukan prime, bukan misalnya 11 tolak 5 6. Jadi soalan dia dia nak yang bukan bukan maksudnya 6 daripada semualah, 6 per 11. So kalau kita tengok ni, jawapan kita adalah D, 6 per 11. Okey, soalan nombor 7 berkenaan dengan inequalities, ketaksamaan. Okey, soalannya selesaikan ketaksamaan linear serentak 2P is less than 4P tolak 1 dan P pula lebih kecil dan sama dengan 6 tolak dengan 1 per 2P. Jadi kita nak selesaikan tu, kita selesaikan satu-satu. Itu kalau kalau dekat sini kita ambilkan nilai sebelum tu, dia tu 2P. 2P is kecil daripada 4P tolak 1. Kita kumpulkan P, cikgu suka kumpulkan P sebelah kanan lah, sebab P belah kanan lebih banyak So yang sedia ada sini 4P, and then 2P pergi ke sebelah dia akan jadi tolak. Nombor kita pergi ke sebelah kiri dia akan jadi positif, jadi 1. And then ini tinggal 2P, dan 2 pergi ke sebelah akan jadi per. Okey, itu yang persamaan pertama. Persamaan kedua pula adalah P lebih kecil ataupun sama dengan 6 tolak dengan setengah P. P sebelah kiri ni 1P, yang sebelah kanan ni negatif. Jadi kita bawa ke belah kiri lah, sebab kalau kita alih nanti negatif ni dia akan tukar tanda dan jadi baik kita buat benda tu normal je macam persamaan dulu. So ini pergi ke sebelah dia akan jadi positif, jadi P tambahkan dengan setengah P dia di sebelah kiri semua, yang sebelah kanan ada nombor 6. 1 tambah dengan 1 per 2, tekan kalkulator kalau tak pasti, ini 1P 1 tambah 1 per 2 dapat 3 per 2P. Dan dapatlah P itu
6. Yang ni 3/2 darab P ya, bagi sebelah jadi bahagi, tekan juga kalkulator 6 bahagi dengan 3/2, ataupun kita boleh tulis sebagai bahagi ataupun darab terbalik lah ya. Bila bahagi pecahan kita darab lah ya, tapi kita swap lah, iaitu sama atas jadi bawah, bawah jadi atas. Lebih kecil ataupun sama dengan 6 bahagi 3, 2, 2 kali 2, 4. So kita dapat 2 persamaan, iaitu P lebih besar daripada setengah, tapi dia lebih kecil daripada 4 ataupun sama dengan 4. Jadi kalau kita tengok ni, P lebih besar daripada setengah, lebih kecil daripada sama dengan 4. Jadi kita dapat D ya, siapa yang tak faham sangat tu ya, ulang lah ya, tengok video ni ataupun pergi dekat blog cikgu ya, dekat description cikgu ada letak ya. Okay, soalan nombor 8. Soalan 8 ni macam genre je. Okay, tengok ya, masa yang diperlukan untuk menyiapkan suatu tugasan adalah berubah secara langsung dengan bilangan tugas. Okay, cikgu tulis terus formula dia. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan suatu tugasan adalah okay, kita buat siap S ya, siap kerja. Ini dalam S kita gunakan huruf S. Menyiapkan suatu tugasan adalah berubah secara langsung. Berubah secara langsung maksudnya varies tu. Ini dia berubah secara langsung. Dengan bilangan tugasan dia tak bagi huruf, kita bagi bilangan tugasan. Jadi T tugasan, dia secara langsung bilangan tugasan, dan berubah secara songsang. Berubah secara songsang maksudnya per kalau kita tengok bab varies songsang dengan bilangan pekerja pula. Dia berubah secara songsang dengan bilangan pekerja, kita letak P. Diberi bahawa 3 jam diperlukan untuk menyiapkan 12 tugasan. So dia bagi T 12, siap 3 jam. Dengan 3 pekerja, dia bagi nilai. Ini dia bagi nilai 3. Kalau kita tengok SPM biasa dulu-dulu, dia bagi nombor dah. Ini dia tak bagi nombor. Kita kena collect nombor ni, kita kena letak. Dulu makin lama makin kena berfikir sikit kebat. Ini dia formula, kita kena create sendiri. Berubah secara langsung, jadi cikgu buat S tu siap jam untuk siap kerja, berubah secara langsung dengan bilangan tugasan bahagi dengan, dan berubah dengan secara songsang pada bilangan pekerja. Yang ni dia kata kalau tugasan tu ada 10 tugasan, siapkan selama 3 jam dalam pekerja 3 orang. So soalan dia, hitung masa dalam jam yang diperlukan untuk menyiapkan. Dia tanya pula, kalau untuk menyiapkan tugasan sebanyak yang diperlukan untuk menyiapkan 48 tugasan dengan 48 tugasan dengan pekerja 6 orang. So dia suruh cari S. S berapa? So apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat persamaan dulu. Ini adalah kadar varies. So kita kena buat S sama juga dengan K. Kita kena letak gantikan lambang itu kepada sama juga K. K itu adalah constant yang kita dapat.
kita masukkan nilai tadi T per P. And then masuk nilai ni dulu. Jalan ni untuk carikan nilai K. So kat sini S3 K, kita nak cari T12 and then P3. So kita akan dapat nilai K. K itu adalah 12 bagi 3, 4. 4 bagi 11 jadi bahagi. So K itu adalah 3 per 4. Ok, so kita gunakan formula yang sama kat sini pula untuk cari nilai ni iaitu S kita nak cari. K kita ada iaitu 3 per 4. Cikgu masukkan je formula K 3 per 4. T adalah 48. And then P adalah 6. So kita just tekan calculator, kita dapatlah nilai S tu iaitu 3.4 kali dengan 48 per 6 So kat sini kita akan dapat, so kita dapatlah 12 bagi 2 dapat 6 So dia perlukan selama 6 jam S adalah 6 jam. So kita akan dapat sini A selama 6 jam. Ok, skrip ni cikgu letak kat blog cikgu link dekat description So mari kita tengok soalan seterusnya. Ok, soalan nombor 9 ni berkenaan probability iaitu kebarangkalian. Ok, sebuah beg mengandungi 15 guli biru kita terus tulis data je lah masukkan, ambilkan data dia iaitu bilangan guli biru the number of biru ada 15, guli merah 30 dan 45 guli hijau. And then sebiji guli dipilih secara rawak di beg tersebut apakah kebangkalian bahawa guli biru dipilih guli biru bermaksudnya untuk carikan kebangkalian probability untuk dapatkan apakah kebangkalian bahawa guli biru dipilih probability to get blue biru adalah the number of blue bilangan blue dengan bilangan sampel untuk keseluruhan. Jadi biru adalah 15 keseluruhan dia adalah 45.90. Jadi kita tekan juga calculator, kita akan dapat kita kecilkan iaitu 1 per 6. Kita akan dapatlah B